Aiko, selamat datang di Cemara Asri. Oh, iya. Kali ini aku akan menunjukkan unit mini yang di Jalan Violet, di mana lebarnya 8 meter, panjangnya 20 meter. Mari kita lihat ke dalam. Jadi di area sini adalah area untuk ruang tamu, di mana kita bisa menaruh TV untuk santai bersama keluarga. Di bawah ada satu kamar tidur nih, yang di mana bisa kita gunakan sebagai untuk kamar orang tua. Oke, mungkin saya lanjut ke area sini. Ini adalah area untuk tempat makan. Jadi kalau untuk meja makan kita taruh di sini. Sedangkan di sini adalah tempat untuk dapurnya. Dapurnya tidak terlalu besar, namun cukup memadai. Baru di belakang dapur ini adalah kamar mandi. Ini. Kondisi bangunan ini memang sudah pernah dihuni oleh pemilik sebelumnya, namun pemiliknya sudah pindah ke Jakarta. Kondisinya memang nampak siap huni tanpa perabot. Namun yang menarik adalah kondisi masih terawat sekali dan juga lantainya sudah granit ukuran 60x60. Mari kita lihat ke atas. Jadi sekarang kita di lantai duanya. Di lantai dua cuma ada satu kamar tidur sebagai master bedroomnya. Di area sini cukup besar, sebenarnya bisa digunakan untuk partisi lainnya atau kegiatan seperti membuat seperti ruang keluarga yang lain atau ruang santai yang bagus. Di sebelah sana ada satu kamar mandi. Oke. Sedangkan area kita masuk ke master bedroomnya, silakan. Master bedroomnya cukup bagus karena ventilasinya untuk pencahayaan cukup bagus. Jadi kalau di pagi kita nggak usah buka lampu juga nggak masalah. Dan di sebelah sini ada satu kamar mandinya. Kamar mandinya sudah menggunakan shower dan sudah ada instalasi untuk air panasnya. Oke, kita lihat ke lantai tiganya. Oke, sekarang kita di lantai tiga. Di lantai tiganya dibangun tidak penuh, hanya setengahnya, di mana di atas ada satu kamar tidur. Kamar tidur ini sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar, mungkin bisa digunakan sebagai untuk kamar anak atau kamar pembantu. Sedangkan di sampingnya ada satu kamar mandi juga. Oke, area sini sebenarnya bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan jemuran baju atau tempat untuk menyetrika dan lainnya. Kita boleh lihat keluarnya untuk di balkoni. Ya, kita di area lantai 3 di bagian outdoornya. Area sini kebanyakan sih mereka gunakan untuk menjemur baju dan juga untuk memasang seperti satelit, TV dan lainnya. Dan yang paling penting sih di daerah untuk rumah ini atapnya di atas sudah cor. Bukan atap genteng. Jadi kalau kita mau taruh tangki air bisa di atas, namun kita perlu memasang tangga lagi untuk naik ke atasnya. Untuk fasilitas di rumah ini airnya sudah PDAM dan listriknya untuk PLN 2200. Sedangkan untuk parkirnya sih pada rata-rata kita boleh parkir di area sini ataupun di depannya. Untuk kalau parkir di sini kan kita juga sudah ada kenopi, jadi nggak langsung terkena hujan. Untuk lingkungan daerah sini sebenarnya sih boleh dibilang sudah cukup padat. Pada rata-rata tetangga sini sudah pada menghuni. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritai mengenai rumah ini. Kalau nanti ada pertanyaan boleh kontak saya kembali. Terima kasih untuk kunjungannya. Sampai jumpa kembali.